Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya di Neni Nur Aini 248 channel. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang sehat maupun yang sakit, tetap selalu bersyukur ya. Teman-teman, terima kasih karena sudah mendukung channelku. Tanpa teman-teman semuanya, channel ini tidak berarti apa-apa. Maka tonton terus sampai habis, klik tombol like dan subscribe, dan silakan bisa di-share ke teman-teman lainnya. Tak lupa juga komentari videonya ya. Teman-teman, 2 hari yang lalu saya mengupload sebuah video tentang proses pengisian air kolam untuk mengetes kolam dari kebocoran. Dan sekarang tiba saatnya, namun kita pastikan dulu tidak ada air yang mengalir ke kolam. Tampak pada masing-masing kolam posisi air dalam keadaan seperti semula. Bila volume air berkurang, maka akan terlihat garis jejak bekas air sebelum kita hentikan aliran airnya. Dan setelah saya cek masing-masing kolam, ternyata tidak terdapat batas garis jejak air, sehingga dapat dipastikan masing-masing kolam berarti tidak ada kebocoran. Setelah mengecek kolam, untuk selanjutnya saya tidak akan menguras airnya. Kita biarkan saja air itu, karena dengan demikian justru air akan melindungi dinding dari panasnya sinar matahari yang dapat menyebabkan keretakan pada dinding. Namun saya yakin bila terdapat garis jejak batas pada air, bisa saja terjadi karena intensitas panas matahari yang dapat menyebabkan air menguap sehingga volume air berkurang. Nah teman-teman, sekian video singkatku kali ini. Nantikan video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.